apakah akan ditombak? Winner dari Medan menuju Pekanbaru. Maka thank you paman. Thank you paman. Masuk sepaman itu. Ini yang sweet kombi. Dapat celah. Hai paham. Hai paham. TKN Tirta Karyanila ya, dari Tribun Pulu menuju Kota Medan. Almahera Royal Class, ini yang sweet kombi. Kencang sih paman. Masuk bus El Dipo. Masuk, terpantau di jarak kejauhan. Ada unitnya bus JRG yang non-stop. Masuk sein kanan di sepaman itu. Oh iya. Ada deh paman, ada lubang di depan paman. Wih. Pengendara sepeda motor. Masuk sepaman itu. Bus Jirge non-stop seat 21 dari Trip Medan menuju Kota Pekanbaru. Berhati-hati di perjalanan paman, dan semoga selamat sampai tujuan beserta seisi bus, penumpang dan kru. Memasuki lagi unit bus El Dipo Super Bisnis. El Dipo dari Tri Pematang Siantar memasuki Kota Pekanbaru. Bus ramai kali di sini ya. Gak nampak busnya lagi. Padat. Nomor pintu 033 gaspol masuk.
apakah akan ditombak. Tipis sekali dengan L300 ini ya. Oke lah paman, berhati-hati di perjalanan. Utamakan keselamatan, semoga selamat sampai tujuan. Terpantau sudah masuk bus sempat start Super Primer. Masuk kanan. Besar-besar kali mobil ini. Sempat start Sleeper Primer dari Medan menuju Pekanbaru. Maka thank you paman. Dengan nomor pintu 864 masuk terus kanan. Mantap, bersih masuknya paman. Semoga selamat sampai tujuan. Terpantau sudah memasuki kota Pekanbaru, bus Putra Pelangi Perkasa yang super VIP dari trip Sumatera Utara Medan menuju kota Pekanbaru Riau. Ini yang unit Scania K410 Tronton. Dari Medan. Unitnya Bang Bastian Purba. Terpantau bus ALS antar lintas Sumatera. Dengan nomor pintu 141. Mercedes-Benz OH1626. Banyak kali muatannya ini. Dua truk tronton pusuh dan di belakangnya ada unit bus terapi. Oke paman, mantap, ini unitnya bus terapi yang Avante Tentrem H9 dari Medan menuju lintas timur Palembang. Nomor pintu Yudhistira.
unit bus Putra Pelangi Perkasa. Bus Putra Pelangi Perkasa Scania Tronton K410 1B dari Medan memasuki Kota Pekanbaru. Dengan nomor stiker PIN si rindu-rindu. Masuk unitnya bus ALS antar lintas Sumatera Executive Class dari Medan menuju Jakarta via lintas timur. Masa dengan nomor pintu 379. Keberangkatan unit bus TAM, bus AKDP dari Pekanbaru menuju lintas Dumai. Siapa berhenti abang ini? Abang siapa ini bang? Ferdi. Bang Ferdi ya? Makasih bang Ferdi ya, selamat sampai tujuan. Ya, dari bus TAM. Premium bus ini akuannya edition class ya, hanya ada di unit bus TAM. Masih ngambil jalur kanan, truk Kino kontainer. Bus Petra Pisenio, ada sewa turun. Ada satu penumpang yang turun di lokasi kita hunting ya. Dari bus Petra Petrit Medan tujuan Pekanbaru dengan nomor pintu senior. Terpantau keberangkatan bus ALS. Thank you paman. Mantap paman dengan nomor pintu 281 gaspol, mantap sekali ya. Goyangannya mantap paman. Tetap berhati-hati di perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan menuju Kota Medan paman. Penampakan bus Bintang Utara dari Trip Sumatera Utara Medan sudah memasuki Kota Pekanbaru. Dengan nomor pintu 02 keberangkatan dari Barus ya via lintas Toba. Kembali memasuki bus Bintang Utara yang seat 22 dari Sumatera Utara via lintas Toba.
pintu 12 stiker Sankara. PT Pelangi menuju lintas timur Jakarta. Masuk lagi. Mobil truk box juga ikut ya. Ambil jalur kanan. Tronton masuk juga dia. Wow, sorong terus.